Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jawa Barat mampu mengungkulkan sindikat penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Kabupaten Cirebon. Tidak terlampau, pihak polisi mampu ngajirat salah seorang pelaku anu inisialna DH di imahna di Jalan Fatahilah Desa Megu, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jawa Barat mampu mengungkulkan sindikat penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Kabupaten Cirebon. Dinamprona, pelaku ngalakonan lampah kajahatanana ku cara meuli BBM sarta gas ti distributor sarta ngajual deui ka pausahaan sejen. Tersangka DH ngeureuyeuh usaha ngolah BBM ti saprak bulan Juni 2018 tapi ka awal September 2018. Luyu kana eta hal, polisi ngamankeun barang bukti anu mangrupa 2 tangki bahan bakar, 6 unit HP, 13 truk mayar, sarta 5 unit mobil keur ngangkut BBM. Itu merupakan tindak pidana. Nanti kita akan melakukan langkah-langkah penyidikan. Yang intinya ini merugikan masyarakat yang harusnya menerima subsidi, tetapi kelangkaan sehingga susah mendapatkan. Transaksi di SPBU sepekan ada berapa kali? Seminggu tiga kalian. Berapa liter sekali transaksi itu? Kalau pengambilan itu nggak mesti, karena masing-masing SPBU paling-paling nggak bisa kasih banyak ya. Ya ada 1 ton, 2 ton gitu kan. Jadi untuk sampai 8 KL itu bisa. Dinamprona, pelaku dirong bakal ditibanan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 kalawan hukuman bui jero 6 tahun serta denda 60 miliar. Yuana Kurniawan, Bandung TV.